Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back tentunya di PMTI Official Channel, satu-satunya channel resmi miliknya PMTI. Dan kali ini istimewa kita kolaborasi ataupun ditemani oleh channelnya Pribumi, yaitu RMT Ribbon Channel. Pokoknya luar biasa. Sekarang atau saat ini saya sedang berada di lapak BK, Sultan BKPM, di mana lapak ini insya Allah yang akan digunakan dalam gelaran spektakuler, gelaran pemuncak sekaligus gelaran pamungkas di tahun 2022. Luar biasa konsepnya, istimewa, di mana tajuknya juga istimewa, dan hadiah yang diperebutkan pun luar biasa. 750 juta rupiah, 3/4 miliar ya. Keren. Menjadi satu-satunya hadiah yang mungkin perdana terbesar ya untuk saat ini di Merpati Tinggian Indonesia atau di PMTI ya. Sebelumnya mungkin belum mencapai nominal seperti itu, tapi insya Allah di gelaran spektakuler anniversary PMTI yang ke-9 featuring Sultan Galunggung, kita gas, kita berikan yang terbaik buat para peserta, buat pokoknya semua yang hadir di sini, di mana kenyamanan-kenyamanan yang sudah dipersiapkan oleh rekan-rekan panitia, oleh PMTI, sangat-sangat diutamakan. Di sini kita lihat lagi buat pendok atau tenda untuk peserta dengan konsep yang luar biasa, keren, luar biasa. Nah, ini kita langsung lihat kegiatan teman-teman yang lagi persiapkan untuk pedok atau patek latihan ya. Kita langsung kepoin aja. Nih, kita lihat. Kita langsung nanya aja nih. Sini. Oh, apa? Ketua lapaknya nih. Oh iya, gimana? Pusing. Bang Ratu, ini untuk proses buat itu sampai hari apa? Hari besok, insyaallah. Jadi Rabu udah ready ya? Oh, siap, insyaallah. Nah, berapa ya, berapa panjang atau apa? Panjang ya? Ini 9 meter full. Jadi, dari len ke len. Jadi tiang ke tiang ketemu ya? Ketemu. Oke. Busanya empuk nih, dijamin. Coba. Mau coba nih. Mau dicoba enggak? Enggak mau. Kayak ngajleng nih ke situ. Nah, ini juga salah satu kegiatan yang memang wajib kita menjadi salah satu SOP daripada kegiatan lomba ya, atau sebelum lomba itu adalah latihan. Dan ini juga harus benar-benar diperhatikan. Kita menggunakan ini busa, dalamnya busa ya, busa. Terus plastik, lapis lagi sama goni ya. Kita lapis lagi goni lagi. Nah, ini goni terbaru kita nih, jadi dia biar lebih empuk, lebih aman, lebih nyaman ya. Terus itu juga sebelah kanan ada kegiatan untuk pemasangan bendera dis. Kita pakai bendera dis yang baru. Pokoknya ini full baru nih, kayak lebaran. Iya. Setelah ini baru kita gas untuk melihat kenyamanan dan keamanan patek di depan atau area patek. Ini insya Allah kita akan branding semua lapak atau semua ini area lapak menggunakan. Oke. Ini lanjut. Ini adalah tumpukan gabah, geng. Tumpukan gabah yang insya Allah akan digunakan untuk sayap atau belakang kiri kanan daripada area patek. Yang ini adalah prioritas kita, benar-benar memperhatikan yang namanya keamanan atau kenyamanan dari player-player yang akan nanti berlomba di anniversary PMTI yang ke-9. Untuk tahap pertama kita pakai pasir pantai atau disebutnya lamping ya. Kalau misalkan bahasa sininya adalah pasir lamping, pasir lembut dengan tekstur yang paling lembut. Ini di tahap pertama menggunakan pasir lamping atau biasa disebut pasir pantai. Ini boleh dicek. Tuh. Ini nggak akan ada genangan air. Nah, setelah ini rata atau setelah ini merata, baru ditabur gabah. Ini full gabah. Jadi pada saat terjadi burung loss control atau over CC ke belakang yang arahnya mungkin tidak di luar kontrol atau kendali, insya Allah ini akan jadi sedikitnya untuk meminimalisir cedera yang lebih lah ya. Nah, kita maju ke area patek yang lagi dipersiapkan. Nah, ini yang istimewa, gengs. Mungkin ini menjadi satu-satunya lapak dengan menggunakan konsep busa secara sepenuhnya, secara full.
Mungkin kalau misalkan di kolongan bebasan atau di apa ya, di kolongan bebas itu sudah biasa untuk menggunakan busa gitu kan. Hamparannya itu menggunakan busa. Nah, ini kita coba konsep itu dengan menggunakan full busa di area setengah patek atau setengah area lapak. Tapi pertamanya kita menggunakan sarang laba-laba. Ini berfungsi sebagai alat penyangga. Bawahnya kita pasir pantai, lalu ini adalah sarang laba-laba. Ini di mana busa ini diinjak, di mana busa ini terinjak, maka kalau dia di dalamnya ada air atau habis kehujanan, kamu cek orang Sunda memerut, merut cai, gengs. Nah, otomatis si air itu akan turun dan ini dialirkan. Ini adalah drainase. Nih, ini ada paralon ya. Ini ada paralon. Ini tembus yang akan mengalirkan atau mengeluarkan air yang ada dalam genangan bawah ini. Nah, ini nantinya mungkin kurang lebih saya contohkan. Nah, setelah itu ini akan jadi hamparan ini. Nah, ini masih proses. Kita masih proses pengeringan lem ya. Jadi belum dipasang. Nah, ini empuk nih. Kalau empuk. Oh. Burung mah aman lah. Salah. Harusnya aman banget. Bukan aman doang, tapi aman banget. Karena ada beberapa lapisan setelah ini baru kita pakai gabah. Untuk lapisan ketiganya pakai gabah rata dengan tanah atau tekstur tanah, dan terakhir baru rumput sintetis. Jadi ada 3 lapisan sebelum menyentuh ke tanah. Atasnya lapisan pertama adalah rumput sintetis, keduanya gabah, ketiganya lalu busa ini, keempatnya sarang laba-laba. Gitu. Luar biasa, pokoknya pantengin terus, kita ikuti kegiatan daripada rekan-rekan panitia mempersiapkan sedemikian rupa, sedemikian hati-hati bagaimana caranya untuk membuat kenyamanan para playernya, para jokinya, dan juga tentunya membuat senang para obos-obosnya, di mana player-playernya insya Allah akan terjaga pada saat berlaga di Lapak Sultan BKPM. Keren. Ani Persari PMT ke-9 luar biasa. Dan yang paling istimewa, kita jalan-jalan ke area patek. Tadi mungkin kita udah kupas pada saat pembuatan, dan ini bisa dibilang 70% area patek sudah mau beres. Ini untuk sayap. Sayap lapisan pertama sudah jadi ya. Ini kita pakai gabah. Nih, ini gabah ya. Ini jadi lapisan pertama. Ada lapisan kedua lagi. Ini untuk sayapnya dulu. Belum ke area patek utama. Ini sayapnya dulu menggunakan gabah untuk lantai dasar atau lapisan pertama. Lapisan kedua nanti kita pakai yang namanya pasir. Saya kurang tahu apal namanya, ada pasir pelamping atau pasir pantai yang memiliki tekstur yang sangat-sangat lembut sekali ya. Dimana insya Allah akan memiliki keempukan yang lebih istimewa. Nah, kita gas. Maju ke depan. Ini belum lapisan kedua aja udah empuk, guys. Tuh. Nah. Ini adalah area patek. Kita baru, karena tadi sempat hujan, jadi kita baru pasang sepertiga. Ini lapisan kedua. Setelah lapisan pertama kita ada sarang laba-laba. Ini sudah tertanam ya. Ini lapisan satunya. Tadi udah dilihat. Dan lapisan keduanya adalah full busa yang insya Allah nanti lapisan ketiganya itu akan dilapisi oleh karpet atau semacam rumput sintetis seperti itu. Oke, itu menjadi finishing dari lapisan paling atas, di mana lapisan ini akan menjadi menambah keindahan dan juga kenyamanan untuk para peserta. Dan di sini mungkin kita lihat lagi pemasangan daripada busa tiang. Ini adalah SOP-nya PMTI, di mana setiap gelaran Lomnas atau Lomba Nasional PMTI wajib setiap tiang dibungkus atau dilapisi dengan busa. Nah, ini konsepnya kita menggunakan konsep permanen ataupun temporari pun bisa, karena menggunakan sistem perepet. Jadi kalau misalkan udah selesai lomba, ini bisa dibuka. Kalau misalkan mau dipermanen pun, ini insya Allah tahan lama. Ini kita lihat sini.
Ini tebalan busanya itu mencapai 5 cm. Ini tiang asli. Deketan. Kalau misalnya kita pukul pakai batu. Ini tiang ya. Tiang dengan material besi. Nah, ini kita udah tutup. Otomatis insya Allah ini menjadi salah satu bentuk kenyamanan di mana jika terjadi crash atau nabrak tiang, ini sangat-sangat-sangat meminimalisir yang namanya cedera lebih parah. Mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Ini udah kenceng banget, guys. Nah, itu baru beberapa hal yang kita bikin di Lapak Sultan PKPM. Pokoknya, gas terus buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe PMT Official dan juga RMT Ribuan Channel. Saya tunggu kehadiran obos-obosku semua di Lapak BKPM Sultan Tasikmalaya. Gelaran anniversary PMT ke-9 featuring Sultan Galunggung. Keren luar biasa. Ini asli keren luar biasa. Pokoknya nggak datang nggak asik. Dadah.